jawabannya seorang wanita tadi, "Jangan takut Atiyah, aku adalah istrimu." Loh, kapan aku ngerabine? Aku adalah bidadari dari surga yang dikirimkan oleh Allah sebagai ganti sarung yang engkau berikan kepada fakir miskin. Wow, keren! Oh ya, lawo. Balok. Walau Atiyah akhirnya dibawakan buah walau. Buah walau dibuka, seret, di situ ada isinya jubah putih. Udeng-udeng, jenengan semerap udeng-udeng. Udeng-udeng niku sing ngeten lho. Udeng-udeng dipakailah dengan Atiyah. Atiyah ketok ganteng. Masya Allah ganteng nemen. Lenjeh, ha. Wis letrek lah pokoknya wis. Dia akhirnya bilang ke Atiyah yang terlihat tampan, "Wahai Atiyah, aku ingin kau pangku sayang." Jawabane Atiyah, "Oh monggo kesini sayangku." Atiyah duduk, lalu mbak-mbak bidadari itu tadi datang menghampiri Atiyah, duduk di pangkuan Atiyah, plak. Atiyah langsung tangi cekekal, ternyata itu mek mimpi. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata mboten kerupuk tok, kena udan melempem. Tiang meriki nek kena udan nggih melempem. Waalaikumsalam. Sampun ngantuk? Nek sampun ngantuk kula mboten usah lami-lami. Sinten niku wau? Nggih pun, kula baleni malih nggih. Salam adalah do. Monggo nek kula uluk salam dijawab. Uluk salam hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Pun tenang nggih, sampun angsal lenggah sedaya. Napa niku wau basane? Jogrong napa? Jagong. Jagong. Jagong niki lak kaya wong ngopi ngoten nggih. Lenggah. Jagong niku nek basa monggo lenggah. Sampun, pun. Monggo lenggah riyen, lenggah riyen. Jagong niku nek basa Surabayane niku napa medongkrong. Jongkong. Tongkrong. Lah kok tambah tongkrong ya? Nggih pun monggo kula salam dijawab sing semangat nggih. Belakang ketinggal kula. Uhuyi apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten lek kepenak nggih ya. Masih yo duwe utang gak ketara. Kula ulangi salam sepindah malih cekne jangkep tiga nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para kiai, para tokoh masyarakat, ingkang kawula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun, wabil khusus sedaya ustadipun Ustadz Ilham. Ustadz Ilham sing pundi? Kok cicuit? Kula mboten tanggelet. Ingkang kawula hormati Ustadz Ilham, Ustadz Suswanto, Ustadz Maksus. Hadir nggih kula absen riyen. Ustadz Toha Putra. Wonten nggih? Sedaya ulama setempat, Kiai Haji Zainal Arifin pundi abayai? Kula mboten ngabsen sing pundi. Oh, teng musala nggih. Ingkang kula hormati Kiai Haji Nur Rohim Eski. Niki sing sambutan wau nggih. Kok sedaya suwit-suwit iki ngopo? Ingkang kula hormati Ustadz Abdus Salam. Ingkang kawula hormati Bapak Nur Sidin selaku kepala desa. Kepala desa nggih teng teng musala nggih. Sing sambutan iki wau berarti ulama abayai ini mriki, tokoh masyarakat mriki nggih. Berarti abayai Haji Nur Rohim nggih. Kula wau sekilas mirengaken sambutane beliau. Alhamdulillah, masyaallah. Kula izin temriki ngapunten. Kula niki sebenarnya jenengan niki paham bahasa kula nggih? Aman. Sabar. Dados ngapunten, kula nyuwun ngagungipun pangapunten kagem sedaya ulama kalih tokoh masyarakat mriki, khususipun wau ingkang sambutan Kiai Haji Nur Rohim. Kula niki sebenarnya predikatnya nggih tasik belajar, kula nggih tasik santri. Ngaten nggih? Dados ta mriki kula niati ngaji mawon. Sedaya ibu-ibu, bapak-bapak, monggo ayo niate ditoto niate mulai sakniki nggih, ditoto niate ngaji ndolek ilmu ne Gusti Allah. Saderengipun monggo kula njenengan muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalu niki kula njenengan saged dherekaken acara kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah sehat sedoyo nggih. Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Sehat. Alhamdulillah rohani sehat? Sehat. Alhamdulillah kantongi? Sehat tapi ambek muring-muring. Muring-muring napa bahasane ten mriki? Dumel. Mboten wonten tiyang ingkang uripe bahagia kejaba tiyang sing kathah syukure manggene Gusti Allah. Isok ngaji alhamdulillah. Isok ketip. Ketip niku napa? Kedep. Isok kedep alhamdulillah. Kula ngomong ngeten sebelah kono melorok tok gak gelem kedep blas. Alhamdulillah kula njenengan saged kempal temriki ngaos bareng-bareng dalam rangka Isra Mi'raj. Alhamdulillah ngaji dalu. Alhamdulillah ngaji sampai jam 3.
jam telu. Oleh ilmu alhamdulillah sirai ngelu. Salawatan sholatullah. Se terus jenengan lan opo temriki? Ayo monggo. Yo, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasir sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ali. Cek. Mas kula nyambut niki. Mike. Nggih. Cong nggih ya. Kadose. Amit. Amit. Cek. Cek. Sing pundi wae sing jenengan damel? Cek. Yo eco niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat salam sampun sedaya, puji syukur sampun sedaya, alhamdulillah kula jenengan saged kepanggih. Jenengan seneng napa mboten kepanggih kalih kula? Seneng. Alhamdulillah. Alhamdulillah kula nggih seneng kepanggih jenengan saderenge kula mulai ngaji. Niki kula nyuwun sewu kalian sedaya para ulama, kalian tokoh masyarakat, sebab kula niki predikatnya tasik santri. Santri niku nggih tasik belajar. Sampai saat niki kula nggih tasik ngaji. Dados kula niki ngeten niki sakjane nggih sungkan amargi kula nggih tasih enem. Ya, coba tebak umur kula pinten? 20. Ayo ayo sing bener oleh hadiah. Pinten? Ha, bener Ibu Kodong Ungu. Selamat jenengan mendapatkan hadiah berupa ucapan selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados kula niki predikatnya nggih tasik santri, tasik belajar, tasik ngabdi. Kula ngeten niki nyekel mic kados ngeten niki nggih asline nggih mboten wonten. Mergo napa kula namung bondo setunggal mawon napa manut. Bondo ni santri niku namung setunggal napa Bu? Manut. Pun kula manut mawon. Dados niki kula niati ngaji, ngoten nggih. Kula niati ngaji kalian sedaya ulama termasuk Kiai Haji Ustadz Nur Rohim niki wau, kula niat ngaji ndolek ilmu. Ngoten nggih Bu nggih. Jadi nanti kalau misalnya apa yang saya sampaikan ternyata kok wonten salahe, ternyata kok wonten kelirune, kelintune, nek Abah Yai Nur Rohim niki wau kok mendel mawon, semerap mendel. Kok meneng mawon berarti sing dosa Yai Nur Rohim. Sebab kula niate namung ngaji nggih. Niki Abah Yai kepireng nggih? Dados kula temriki niate ngaji ngoten nggih Bu nggih. Sebab bondone santri niku namung setunggal. Kula nek ngomongno masalah santri niku kula kemotan cerita. Jadi ada cerita santri niki wau kepengin ngapalne Quran. Kepengen menghafalkan Al-Quran di pondok Tahfidzul Quran. Akhirnya dia mencari pondok Tahfidzul Quran. Begitu ketemu, ternyata pondok Tahfidzul Quran ini tadi syarat masuknya harus hafal Juz Amma. Juz Amma itu juz pinten? Juz 30. Dia mencari pondok Tahfidzul Quran, syarat masuknya harus hafal Juz Amma.
Sedangkan apalane santri niki wau tasik toto alhakumut. Mantun ngoten, akhirnya napa santri niki wau nekat budal. Nyampe di pondok Tahfidzul Quran, santri niki wau sowan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus si abayai, wonten apa le? Kulo kepengin mondok temeriki abayai. Oh nggih, aku seneng nek awakmu mondok, aku seneng. Nanging ngeten nak, le, nek kepengin mondok teng mriki, syaratte kudu apal jus ama. Lah kowe wis apal opo urung? Dereng yai, apalan kula sik tutuk alhakumut. Terus ya ini, walah, lek apalan musik toto alhakumut, mantu odisik, mulai odisik, mulai disit, apal no, jus 30, mangke lek sampun bali omane pun oleh temeriki. Dadaknya santri ini niki mau boten purun, boten yai, kulo niki jauh-jauh dari Surabaya, kepengin ngapal nih Quran temeriki pun niat. Dari rumah saya sudah niat yai, lah kok temeriki kok mbok tenang sal mondok ike priben. Ngapunten, kula mbok mboten saged basa ngapak nyong-nyong ngoten mboten saged. Dados niki wau santri ini ngeyel tenggene yai, pokoke kula kepengin mondok sak niki yai. Lah abah yai niki wau dadakno welas. Welas niku napa? Melas, ha, kasihan, mesake, kasihan. Temeriki napa bahasane? Sami nggih, melas. Lah Mbak Abayai niki wau welas. Oh iya, sakno re arek iki ado-ado mondok. Akhire Abayai ngomong, "Le, peno angsal semerep peno." Kowe, kowe. Nek temeriki kowe nggih. Kon. Sembarang lah. Kun, le, sampean angsal mondok tenggene mriki. Tapi saono syarate, syarate setunggal. Nopo yai syarate manut. Nopo yai? Manut. Nopo bu? Namung setunggal manut tok. Jarine santrine, walah, wong mek manut tok ae. Paling manuti abayai dikengken nyapu, ngepel, umba-umba. Ternyata manut sing dimaksud kali abayai niki mboten sembarang manut. Manut yang dimaksud oleh abayai adalah manut yang luar biasa. Akhirnya nopo, satu peristiwa, suatu ketika jamaah manjeng sholat maghrib, masuk waktu maghrib, seluruh jamaah pondok pesantren, namanya pondok Tahfidzul Quran, berarti isinya adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Manjing waktu maghrib, seluruh santri sudah berkumpul di masjid, siap-siap sedoyo sholat maghrib. Ngentosi abayai ngimami, dadaknya abayai ini buatan dugi-dugi, buatan rawo-rawo, paham ya? Dereng rawo-rawo. Begitu abayai rawo, abayai ini ngomong, pundi wau, arek sing anyar mau. Niki yai ditimbali. Wonten apa yai? Ayo, imamono. Hah? Ngimami. Iya, imamono. Ngimami yai. Iya, imamono. Walah yai, kula niki mboten saged. Apalan kula niki sik toto alhakumut. Lah kok dikengken ngimami niki kepriben? Akhirnya nopo terus si abayai, syaratmu wau nopo? Manut. Awakmu nek wis tak kongkon manut, wis manut. Nek gak gelem manut, mulio bali ya wis nanggone desamu, gak usah mondok. Wong syaratte nang kene manut kok gak gelem manut. Akhirnya nopo? Diimamilah kali santri niku wau. Diimami kali santri niki wau, mantun ngoten takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai waladdolin. Amin. Terus moco surat pendek. Datak piyambak ini kiwau moco surat Al-Kafirun. Bulet ceritane.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Dadi saged budal gak iso mule. Wala ana abidum ma abattum. Sebagian jamaah geng gerutu, gerutu niku napa ta mriki? Gerundel. Sebagian jamaah gerundel iki sapa sih? Cek dekne sik bingung. Wala ana abidum ma abattum, wala antum, wala ana, wala antum. Dadi sebagian jamaah buyar. Wonten jamaah sing buyar kali gemes kali bengok. Lakum dinukum blok. Piye mbak ini kita tak langsung nyaut lakum dinukum wala boli. Jamaah bingung amin. Dekne kisinan bu. Tapi setelah peristiwa niku dia isin akhirnya nopo dia ngapalne Qur'ane temenan. Ngapalne Qur'ane getu, getu paham ya? Khusyuk, serius. Nah, dia serius, akhirnya dia mendirikan pondok pesantren. Mari mendirikan pondok pesantren. Mantun ngoten ternyata santrinya ribuan. Kuatah barokae manut. Dados kula temriki nggih niate nggih manut mawon. Ngaten nggih Bu nggih. Ceritane kula niki manut kale abah kula. Ayah kula niki ceritane nggih mubalik. Mubalik niku napa? Nah, ngaten. Lah dados kula niki nggih critane nggih namung manut mawon ngoten nggih Bu nggih. Dados monggo sareng-sareng sedaya temriki diniati ngaji kabeh ngoten nggih. Budal ngaji jenengan budal duging griya berangkat niki mau nete napa? Nete napa? Nete, nete niku oh melampah. Melampah. Jenengan Bu sak jangkahan satu langkah niku diganjar omah gedong tenggene swarga. Keporo nanggone kene tilem. Nggih mboten napa-napa, tetep oleh omah gedong. Apa maneh sampai ngiler-ngiler. Tambah tingkat gedonge. Dadi sing penting diniati ngaji ndole ilmu ne Gusti Allah. Budal ngaji sak jangkahan ganjarane omah gedong nok suwarga iku panggonane. Ya salam, ya salam Allah. Sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ingkang dimuliakan kalian Allah. Lah didungakno mboten wonten sing amin belas. Kasep. Dadi ngeten Bu, kula njenengan sekarang memperingati Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sebenarnya harus dilakukan sesering mungkin. Nek saged niku seminggu sepisan utawa rong dino sepisan. Harus dilaksanakan sesering mungkin. Ben kenapa? Ben penceramah niki laris. Napa oh hujan? Oh mboten nggih.
Dadi peringatan Isra Mi'raj niki sama saja jenengan memperingati ulang tahunnya salat. Jadi perintah salat niku turun saat peristiwa Isra Mi'raj. Ibu-ibu, peringatan Isra Mi'raj niki mengingatkan kula jenengan salate jangkep napa bolong. Ngomong bolong kok cek pedene. Jangkep napa bolong? Kadang kan ada orang itu saking sibuknya sampai ninggal sembayang. Wonten napa kata? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean. Isa. Nah, pengalaman. Sholat kadang digandeng-gandeng. Kit subuh usolli fardhu subahi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Allahu akbar. Anake takon tanglet, "Bu, sholat napa, Bu?" Subaha. Niki waktu subuh sampun telas, Bu. Subaha niku napa? Subuh dan duha. Padahal sholat niku dalam keadaan apapun tetap wajib, Bu. Dalam keadaan apapun, tanpa alasan apapun. Jenengan mboten saged berdiri sholat kalih jongkong ta. Napa lenggah? Mboten saged berdiri lenggah. Sholat lenggah sah napa mboten? Sah. Oh, mboten saged lenggah tilem miring nganan. Sholat tilem miringanan, sah napa mboten? Sah. Oh, kula mboten saged miringanan, melumah, ketip-ketip, kedep-kedep. Oh, kula mboten saged kedep-kedep, melorok. Mendelik. Nggih. Mboten napa-napa sholat mendelik, mboten napa-napa, enak malaikat gar nyulek kae. Nyolok nyulek wis padha ae lah nggih. Lah salat tilem mboten napa-napa? Mboten napa-napa? Sah napa mboten? Sah. Oh, kula mboten saged melumah, mengkurep. Teng mriki napa basane mengkurep? Kilmulit. Sami lah nggih. Mengkurep. Dadi kayak cicak gitu lho. Mengkurep. Sah napa mboten? Dengan syarat memang enggak bisa apa-apa, berdiri enggak bisa, melumah enggak bisa, jadi bisae mengkurep tok. Tapi tetap wajib salat. Tetap wajib salat. Jenengan misalnya enggak punya mukenah. Mukenah napa ta mriki? Roko. Jenengan misalnya tidak punya roko buat salat, busana muslim sah napa mboten? Sah. Dengan syarat memang enggak ada mukenah. Oh, ternyata busana muslim tidak ada, baju biasa, tidak berkerudung, sah napa mboten? Sah. Dengan syarat memang tidak ada mukena. Tidak ada. Wis jenengan madosi mukena tidak ada, teng pundi-pundi pun mboten enggak ada mukena sedaya, enggak ada sing punya roko. Tidak ada roko, tidak ada baju muslim, baju biasa, sah napa mboten? Sah. Oh, ning tidak ada baju biasa. Ya katok antok. Napa temriki katok antok niku napa? Koloran. Kolor. Loh, sholat koloran sah? Sah. Dengan syarat memang tidak ada yang buat menutupi. Tapi dalam keadaan apapun tetap wajib, Bu. Masih wontene kolor. Nggih, mboten apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi posisi jenengan tidak punya baju, madosi napa? Sendal. Ya, tenang. Monggo, sampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi posisi jenengan tidak ada baju, tidak ada yang punya, tidak ada yang harus dipakai. Napa? Oh, kagem kula.
Matur nuwun. Nggih, niki kirang susune. Kopi. Mboten guyon mawon. Jadi salat itu dalam keadaan apapun niku hukumnya tetap wajib. Jenengan saya tidak punya baju ning buat sembahyang, enggak apa-apa. Koloran tok sah napa mboten? Sah. Oh, saya enggak punya kolor ning. Udah. Napa, Bu? Temriki basane? Udah. Udah. Udah to? Udah. Wis udah. Salat udah sah. Sah dengan syarat jangan jamaah di masjid. Ya udah jamaah nang masjid. Loh, ning apakah sholat telanjang sah? Sah. Memang kalau tidak ada apa-apa yang harus yang bisa menutupi badan. Faham napa mboten? Jadi gak nemu, mboten nemu napa-napa yang dibuat ke badan tidak ada sama sekali, mboten napa-napa. Oh, jenengan ternyata godong gedang ada di sini, daun pisang. Nah, ada. Jenengan manjing waktu sholat, daun pisang dipasang, dikelibet no, tenggene tubuh, sah. Jenengan lek semerap, wonten pasir, dicampur kalih banyu, jenenge beletoan. Nek temriki beletoan niku napa? Teletong, nggih benten. Belet, nah, belet, manjing, belet to. Manjing waktu sholat beletoan, belet, belek, belek sembarang. Beletoan jenengan pasang di tubuh, terus habis itu sholat, sah napa mboten? Sah. Maka sholat itu mutlak, wis pokoknya wajib harus dilaksanakan dalam keadaan apapun. Sebab sholat itu adalah ibadah aktif. Ibadah yang dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala, tambah oleh dosa. Paham. Nyong toh, biasanya nek aku nyong toh. Nyong. Jadi perintah sholat ini turun saat peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niki turunlah perintah sholat. Awalnya sholat niku sebenarnya niku mboten 5, Bu. Asalnya sholat niku berapa waktu? 50 waktu. Sampai wonten syairan, sholat 5 waktu wajib diamalno. Saged napa mboten? Mboten. Tiang sakniki niku pancene sagete niku mangku-mangku ngoten niku lho. Ayo saya tes, wong kong ini kok di lak ngoten we pinter jenengan niku. Cuman Bu, niki yang perlu diingat bahwa yang penting niku bukan hanya sholatnya jenengan saja, bukan hanya sholatnya jenengan saja, tapi anak-anak juga diperhatikan, nggih Bu nggih. Dalam pekaderan generasi, sholat niki juga penting. Barometer keimanan seseorang niku bisa dinilai dari sholatnya. Nek sholate apik berarti uripe nggih apik. Ibu-ibu, kalau cari menantu, carilah yang sergap sholat. Syukur-syukur yang sergap sholat jamaah di masjid. Wala yora ono. Ono. Ono, yakin pasti ada, tapi umurnya 72 tahun. Makanya saya itu pengennya yang meramaikan masjid niku justru anak-anak yang muda-muda, sing taksik seger-seger. Lah sing nang masjid iki wong tua-tua. Adzan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mboten wonten sing dugi, nggih napa mboten? Adzan pujian suwe Allahumma sholli.
Mboten wonten sing dugi. Nggih napa mboten? Suwi. Dugi napa ta mriki basane? Teka, ra ana sing teka. Bener apa enggak iki? Ra ana sing teka. Suwi pujian solawatan ra anak sing teka. Dadaane wonten sing teka, ada yang datang satu tua pisan. Oh, batene orang tua niki wau. Oh, mungkin orang-orang ini tidak datang karena boten semerap, tidak tahu fadilahnya sholat jamaah di masjid. Mungkin pujiannya diganti basa Jawa. Cek nih orang-orang itu faham, ya wes tak ganti pujiannya. Muslimin muslimat, monggo jamaah sholat. Ganjaranipun 17 derajat. Muslimin muslimat, monggo jamaah sholat. Kalau tidak ada kemauan, tidak akan datang. Dadi sing nang jero masjid, siang di dalam masjid cuma dua orang, tua karo. Mari ngono dua-duanya pikun. Akhirnya sembahyang ngadep ngetan. Monggo yang enom-enom, yang enom-enom, yang muda-muda, yang masih seger-seger, monggo kita ramaikan masjid. Sabar. Nggih, tenang-tenang. Nggih, mboten apa-apa, nggih. Tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau bisa masjid niki diramaikan sama yang muda-muda. Di sini jamaah subuh penuh nggih? Penuh? Oh, nggih sampai medal-medal nggih? Oh iya, gak ono sing nang jero blas. Jadi kalau bisa yang meramaikan niku yang muda-muda, nggih? Jadi barometer keimanan seseorang niku bisa dinilai dari sholatnya. Tapi kalau mencetak generasi, niki yang pertama harus dibibit. Jadi generasi yang bagus, bibitnya juga harus bagus. Gak bisa kok ujuk-ujuk, arek moro-moro dadi api. Arek niki jadi orang bagus kalau tidak ada contoh yang bagus. Kata Nabi, mencetak generasi itu yang pertama harus diperhatikan adalah keteladanan, suri tauladan yang baik. Karena hidup itu saling mempengaruhi. Coba nggih, sekarang fokus ke saya, minta tolong kabeh tangannya diangkat. Semuanya. Fokus, tangan diangkat, sekarang gerakkan pelan-pelan. Pelan Bu, ayo ikut pelan. Lebih cepat. Sekarang taruh di dagunya masing-masing. Yuk. Dagunya masing-masing. Lah, kula ngomong napa? Dagu lah apa nyekel kene kabeh. Nah, mergo niru contone. Terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diomongkan. Ibu-ibu bilang ke anak enak, ayo jamaah ke masjid. Ibu pegang remote nonton Ikatan Cinta. Kira-kira anak budal nopo mboten? Melu nonton TV. Gak nopo mboten? Jadi mencetak generasi yang bagus niku harus disertai dengan suri tauladan yang baik. Kalau misalnya ibu-ibu rumongso tidak bisa memberikan efek yang bagus terhadap anak, cari lingkungan yang bagus. Teng mriki wonten TPQ? Wonten. Di ngajek nih, SPP-nya berapa? 25? 20? 30? Oh, 3. 25. 25 bagi 30 hari pinten? Pinten? Sewu ponjol lah nggih. Bali 1000. Oh, 1000 kembali. Oh, nggih 20.000 nggih.
700 lah nggih. Berarti sehari guru ngaji mendapatkan 700 perak. Kalau ada wong ngamen jenengan paringi pinten? Monggo kalau tidak bisa menjadi efek yang bagus, jenengan harus mencari lingkungan yang bagus. Gen apa mboten? Cari lingkungan yang bagus, titipkan anak ke TPQ. Syukur-syukur di pondok nih, dadi santri. Masih yang mboten saged dadi kiai, gombol kali kiai, minimal dadi santri. Dadi cari lingkungan-lingkungan yang bagus. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jenengan nek semerap wonten video kula, kula sanjang ngenten. Anil mar ila tas'al wasal angkorinihi fa innal korina bil mukorini yak tadi. Jangan tanya orangnya, jok takon songko wonge delengen gumbulane, sebab wong bakal katut marang sing digumbuli. Gombol wong dodol minyak wangi, katut melu mambu. Gombol wong dodol terasi, katut melu mambu terasi. Gombol wong senengane sembojong selonjor, kok nular. Lon, mboten usah diteko, ndak usah. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Ganjarane sama, ganjarane sama. Ganjarane sama, tetep ganjarane ngaji. Ayo, jenengan delengen nggih. Sembojong kabeh. Mergo nulari, hidup itu saling mempengaruhi. Jenengan seneng gombol ambek wong sing angop. Napa angop niki ta mriki napa? Lagep. Jenengan gombol kare wong sing senengane lagep. Nggih, mlakep niku. Mangke nular. Setunggal wah. Pinggire wah. Gimana pembatan? Hidup itu saling mempengaruhi. Makanya generasi yang bagus rata-rata dia terbentuk dari lingkungan yang bagus. Mendapatkan poinnya bu, dapat ya. Jadi nek pengen putra putrine bagus, sholatnya bagus, ngajine bagus. Ibu-ibu Al-Quran sehari dipegang berapa kali? Hah? Ibu-ibu sehari Al-Quran dicekel ping pinten? Hah? Belas, gak tahu. Astagfirullahaladzim, afdolul dzikri fa'lam annahu. Samen kira kula mayit terus samen tahlili. Al-Qur'ane dicekel nggih, Bu, nggih. Napa temen iki dicekel basane? Sami, cekel. Dicekel Al-Qur'ane sehari minimal satu kali. Wudu, Joko wudu. Ambil wudu, buka Qur'ane dicekel. Oh, masih ada tulisannya. Tutup. Loh, ndak apa-apa. Niku damel permulaan. Suwe-suwe kan ya Allah, wis kadung wudu, terlanjur wudu, mbok diwaos menisan. Ngoten nggih, Bu, nggih. Cek anake niru, pengen anake ahli ngaji, jenengane nggih kudu ahli ngaji. Ning saya ini malu kalau ngaji. Jenengan nek malu, putra-putrine jenengan nggih malu. Sebab anak niku niru contone. Melihat contohnya, ndelok ibuke. Kalau kata pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Napa? Jekalong. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibu ahli ngaji, anaknya pasti ahli ngaji. Ibu-ibu, monggo masalah ngaji, yang bisa ngaji jenengan ajari, jadilah guru ngaji. Ajari sing ndak bisa ngaji. Sing ndak bisa ngaji jangan jadi guru ngaji. Bahaya. Bingung no. Saya itu pernah ya, tahu orang niku ngaji niku mboten lancar, orang lancar dadi mboten lancar lah pokoknya. Mboten lancar, dia ini ternyata pengene maca Quran tadarusan nyekel mic, pegang mic, tapi ngajine gak lancar, akhirnya gak karu-karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Da 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 da. Kau.
Maksudnya adalah jenengan harus sadar, oh belum bisa ngaji, monggo belajar dulu. Ngaten nggih Bu nggih? Belajar dulu, mantun ngoten saged ngaji, barulah sing bisa ngaji, monggo jenengan jadi guru ngaji ben nularne ilmune. Nggih Bu nggih? Ben nularne ilmune sedaya cekne saged ngaji. Sebab kepengen generasinya bisa ngaji sing tua-tua, sing napa ten mriki tua-tua. Nah, sing tua-tua kudu isok ngajari ngaji, nggih Bu nggih? Pengen anake ahli sembayang, pengen anake ahli ngaji, jenengan harus menjadi suri tauladan yang baik. Pengen anake ahli sodako, ibu-ibu harus menjadi suri tauladan yang baik. Sebab anak-anak ini menjadi ban serep. Ban serep itu apa? Pilihan kedua. Ban serep niku napa nggih? Ah, cadangan. Ada cerita orang niku ditimbang amalnya, amal baik dan amal buruk, ternyata berat amal baiknya. Dia bertanya sama malaikat, "Loh malaikat, amal saya kok banyak padahal saya sholat biasa-biasa saja. Saya darusan nggih pas Ramadan, maos Quran nggih pas Ramadan kok amal saya banyak." Kata malaikat, "Itu adalah sholatnya anakmu. Itu adalah ngajinya anakmu." Tapi kula tingali, saya lihat wajah-wajah tiyang mriki niki wajah-wajah ahli swarga kabeh. Nek sios lho nggih, nek sida. Kira-kira sida napa mboten? Oh, sida nggih. Oh, nggih, ngeten-ngeten. Ahli surga itu melakukan perintah meninggalkan larangannya. Sakniki kula nderek tanglet. Kathah pundi jenengan ngaji kali nonton TV? Jenengan kata pundi maos Qur'ane ambek nyekel HP-ne? Sakniki sing ditinggali TikTok kowe. Nggih napa mboten? Lagu mangku-mangku. Weh. Jenengan kata pundi maos Qur'an kali rasan-rasan? Semerap rasan-rasan? Ngerasani. Ayo arek nom-nom, ake pundi jenengan wiritan kali pacaran? Oh wiritan, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ahli surga nggih? Surga gang berapa, Bu? Disinilah pentingnya kita mendapatkan, mempunyai, disinilah pentingnya kita punya ban serep. Ban serep itu apa? Doa yang terus mengalir, pahala yang terus mengalir. Dugi anak-anak jenengan, jenengan gak ngaji, gak sholat, gak sodako, tapi putra-putri jenengan sodako, sholat, ngaji, jenengan di kuburan dapat pahala yang mengalir dari anak. Faham napa mboten? Amin Allahumma. Amin. Mulane niki penting ngajari anak yang bagus-bagus. Jenengan sedo namung botoh dunga. Saben malam Jumat ahli kubur bali nang oma, bekne wonten kiriman wajan Quran senajan sak kalimat. Lamun gak dikirim tetangisan podo bali, saking sedih atine banyu mripate mbrebes. Mili sholli wa sallim daiman ala ghabada, sholli wa sallim daiman ala ghabada wal ali wal ashabi man qada. Oh,
sholli ala Muhammad. Jadi anak niki bisa jadi ban serep, sholatnya bagus, ngajinya bagus, sodakohnya bagus. Anak ini bisa jadi ban serep, sodakohnya bagus, masya Allah. Ibu-ibu temeriki loman-loman sedaya nggih. Temeriki loman apa bosone? Eman. Nah. Blebeh. Nah, tiang mriki blebes sedaya nggih. Sembar. Insyaallah sedaya tiang loman sedaya nggih. Paling anak sing medit siji loro lah. Utawa telu papat. Ya lima sedaya lah anbu. Dadi kepengin anaknya ahli sedekah, ibu ayahnya juga ahli sedekah. Pengumuman, wong medit cepet mati. Ya napa gak cepet mati? Kagetan. Wonten Pak RT nggawa stop map kaget. Astagfirullahaladzim, sumbangan maning. Padahal Pak RT arep fotokopi. Dadi lek wong medit iki kagetan. Nek mriki kagetan iki napa? Sok. Ya napa lah niku pokoke. Dadi nek masalah sedekah, jadi ngeten Bu. Kadang orang niku tidak kebiasaan ngetokne sedekah mergo dia tidak dibiasakan dan tidak dipaksa. Jadi tidak kebiasa. Rumangsa mlarat terus nek sedekah. Sakniki kula tanglet teng dompet wonten duit 50.000 kali 500 cerik. Kira-kira nek wonten kota amal sing dilebokna sing pundi? Masalah sedekah jenengan bisa belajar dari sahabat yang namanya Athiyah. Sinten Bu? Athiyah niku masya Allah tiang ini ku melarat. Melarat ini kenapa bahasa nih? Melarat. Melarat ini ku melarat. Rap. Rap. Melarat banget. Kerek. Jadi mboten gak ada nopo-nopo. Hartanya Athiyah itu cuma satu. Apa? Sarung yang dipakai. Suatu ketika Athiyah niki wau ada pengumuman. Pengumuman niki ada pengajiannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang ingin datang, monggo silakan datang. Athiyah niki kepengin teka. Pengin dugi tenggene pengajiannya sahabat Ali. Akhirnya napa aku tak teko, tapi aku terakhir. Soalnya dia enggak punya baju, sungkan. Mosok ndak kelambenan to mriki kan sungkan. Dadi sarungan tok di belakang. Cuman dekne cari tempat, napa jongkrong, wau bahasane napa? Nah, niku. Athiyah akhirnya napa dia cari tempat, blek. Baru duduk, Athiyah diparani, disamperin sama perempuan gendong anak. Pak, nyuwun sedekah, Pak. Pak, nyuwun sedekah, Pak. Sinten ngomong mirip iku mah. Pak nyuwun sedekah, Pak. Athiyah langsung gerundel. Ya Allah Gusti, saya ini melarat Gusti. Tapi kok ya tambah diparani tiang. Saya ini cuma punya harta ya satu sarung yang saya pakai. Kalau ini saya berikan, ya wes bablas angine. Akhirnya apa? Athiyah bilanglah ke ibu-ibu tadi. Wahai ibu, saya ini melarat. Harta saya cuma satu sarung yang saya pakai. Kalau ibu mau, sarung ini jenengan jual, monggo dijual. Jenengan belikan makanan untuk jenengan dan anak-anak jenengan. Jawabannya ibu tadi apa? Nggih, saya mau. Akhirnya apa? Athiyah ngomong teng ibu, kalau memang ibu mau, monggo ibu ikut saya pulang. Akhirnya ibu niki wau ikut Athiyah pulang. Terus habis itu Athiyah masuk rumah, lawang ditutup, pintu ditutup, blek, sarung dicoplok. Loh, ibu-ibu nunggu di luar.
Seudan. Ibu-ibu nunggu di luar, Atiyah masuk ke dalam, pintu ditutup, sarung dicepot, mantun ngoten diuncal noto kondokur, dilempar. Ilo bu! Ush. Akhirnya, Atiyah posisinya, bahasa Arabnya al-uda. Ude. Ude. Bahasa Arabnya al-ude. Wude, sembarang lah. Udah. Bahasa Inggris e OTOT. Kok iso lato-lato itu kan bundi. Dadi Atiyah niki wude ya, Mas. Ya napa pronunciation-nya gimana? Wude. Bener? Nah, Wude. Laket mau wuda lah wis. Wuda. Atiyah posisinya wuda. Akhirnya apa? Atiyah bingung. Kok iso akhirnya lato-lato ya napa sih? Akhirnya Atiyah bingung, Bu. Bayangkan wuda di dalam rumah bingung mau ibadah yo enggak khusyuk. Nggih napa mboten? Yo enggak khusyuk wong enggak pakai apa-apa. Akhirnya apa? Atiyah berdiam diri. Tiba-tiba Atiyah, di situ muncullah seorang wanita cantik. Atiyah kaget. Kamu siapa, Mbak? Jangan mendekat, Mbak. Jangan-jangan kau dekat dengan diriku, sebab diriku sedang muda. Mbak, jangan mendekat, Mbak. Saya ini posisi bugil, tidak pakai apa-apa. Kata jawabannya seorang wanita tadi, jangan takut Atiyah, aku adalah istrimu. Loh, kapan aku ngerabine? Aku adalah bidadari dari surga yang dikirimkan oleh Allah sebagai ganti sarung yang engkau berikan kepada fakir miskin. Wow, keren. Akhirnya apa? Atiyah ngomong, Mbak, jikalau engkau memang istriku, monggo kesini. Akhirnya Mbak ini kuau beto buah, namanya buah labu. Temen-temen apa buah labu? Oh ya, lawo. Balo. Walo. Atiyah akhirnya dibawakan buah walo. Buah walo dibuka, seret, di situ ada isinya jubah putih. Udeng-udeng. Jenengan semerap udeng-udeng. Udeng-udeng niku sing ngeten lho. Udeng-udeng dipakailah dengan Atiyah. Atiyah ketok ganteng. Masya Allah ganteng nemen. Kok iso cie lho. Atiyah masya Allah ketok ganteng eh. Bu, namanya perempuan tahu laki-laki ganteng yo ganyeng. Ganyeng di sini apa ganyeng? Endel, ngoten iku lho. Lenjeh. Hah. Wis letrek lah pokoknya wis. Dia akhirnya bilang ke Atiyah yang terlihat tampan, "Wahai Atiyah, aku ingin kau pangku, sayang." Jawabane Atiyah, "Oh, monggo kesini sayangku." Atiyah duduk, lalu mbak-mbak bidadari itu tadi datang menghampiri Atiyah, duduk di pangkuan Atiyah. Plak! Atiyah langsung tangi cekekal, ternyata itu mek mimpi. Jadi itu adalah mimpi nenang buri. Itu adalah gambaran dari Allah bahwa bidadari itu didatangkan sebagai ganti sarung yang diberikan kepada fakir miskin. Makane ibu-ibu sarungnya habis ini bapak are-are, sarungnya suaminya kayak no kabeh.
disotakone kabeh. Intinya apa? Atiyah yang kondisinya dia melarat, dia tetap mau sedekah. Atiyah itu, Bu. Atiyah itu besok mau makan apa itu ndak tahu, bingung. Kulo yakin, saya yakin kalau ada orang yang miskin di sini gak mungkin koyo Atiyah. Atiyah niku melarat tapi tasik gelem sedekah. Monggo ibu-ibu nek wayahe sedekah wonten acara, monggo, oh saya bisa bantu apa di acara ini? Saya pengen nyumbang bah iku tenaga, pikiran, harta, yang penting ikut berjuang. Nggih, Bu, nggih? Kalau kata Roma Irama gimana? Berjuang. Berjuang. Oke, sing semangat nggih, sekali lagi. Berjuang. Berjuang. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan. Rintangan jelas pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu. Kok wiwiril napa? Monggo yang di belakang lanjut. Sampai jam pinten? Subuh. Oh, nggih. Nggih pun jenengan anteng ta mriki nggih? Kula tak mantuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pengen anaknya bagus, bibitnya juga harus bagus. Jenengan merasa tidak bisa memberikan efek yang baik untuk anak, monggo kasih lingkungan yang bagus. Titipno sama orang-orang yang mengerti. Maringi sebab memberi ilmu agama itu kewajiban orang tua, Bu. Jadi anak niku mendapatkan hak dari orang tua niku tiga hal. Napa? Wong tua nang anak wajib telung perkara. Kaping pisan maringi baguse asmo. Kaping pindo maringi ilmu agomo. Kaping telu nek wis gede dang dirah. Oh dirah bekno nyaut. Bojo kena. Jadi anak niku mendapatkan hak dari orang tuanya. Yang pertama dia mendapatkan nama yang bagus, nama yang baik dari orang tuanya. Nama yang baik niku adalah nama yang bersandar dari lafaz Abdun, Abdullah, Abdurrahim, Abdul Malik. Jadi yang bersandar dari lafaz Abdun, nama yang baik. Kalau pengen jenengan menamai anaknya dengan bahasa Arab, harus konsultasi dengan orang yang mengerti. Saya itu pernah tahu ada orang niku namanya Muhammad Syaitonir Rajim. Bahasa Arab tapi artinya ngawur. Jadi harus konsultasi dengan orang-orang yang mengerti. Oh, saya pengennya pakai bahasa Arab tapi campur bahasa Jawa. Boleh, Muhammad Bejo Selamat. Wis Bejo Selamat. Lah ibu-ibu, beruntung yang punya suami namanya Selamat. Soale piye-piye ya, Selamat. Tiba, Selamat. Jerongop, ancen jenenge Selamat. Gak apa-apa, Bu. Oh, saya pengennya bahasa Arab campur dengan bahasa Indonesia. Boleh. Syamsuri, Samson, Matahari, Ri, Republik Indonesia. Syamsuri, serngenge mataharinya Republik Indo. Mboten napa-napa. Kalau orang zaman dulu niku jenengi nama, memberikan nama niku mboten lami-lami. Lahire pon, poniman. Nak legi, legiman. Nggih napa mboten? Kalau orang sekarang, zaman sekarang itu biasanya ikut bulan. Oh, lahirnya April, Aprilia. Agustus, Agustin. Mei, Meono. Oke. Tapi orang tua niku termasuk kewajiban orang tua. Anak mendapatkan hak dapat nama yang bagus dari orang tua. Yang penting artinya bagus.
Yang kedua, anak mendapatkan ilmu agama yang bagus. Jenengan rumongso tidak bisa memberikan ilmu agama yang bagus. Misalnya dititipkan dengan orang-orang yang mengerti, titipno TPQ, ya bu, gae? Titipkan dengan orang-orang yang mengerti. Danio bungai, betapa senangnya jenengan waktu nazak, semerap nazak, nazak niku. Ah, napa gae? Niku lah tiang nek badhe meninggal itu loh, mak meninggal, iku jenenge nah. Napa? Nah, sakaratul maut, jenengan waya nazak. Anak bisa membaca Al-Quran, seneng napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim, jenengan wayahe sekarat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Wal-Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Ibu, dereng mati, Bu. Tapi seneng bu, anak bisa baca Al-Quran. Danio susai, betapa sedihnya jenengan wakdal nazak, waktu nazak anak tidak bisa membaca Al-Quran. Jenengan sekarat, ayo ibumu baca nih Al-Quran. Ra iso, aku gak iso. Kaset ay kaset kaset. Di deleng nek kaset gak nemu, akhirnya ndolek CD CD iki YouTube YouTube HP HP murotal, ketik murotal. Diketik murotal, begitu muncul video nih metu iklane. Jenengan wis nazak. Iklane YouTube metu, iklane wis mari dadak keliru metek lagu India. Susah ya Bu nggih? Susah sedih. Daniel senenge jenengan anake saged maca Quran, anake saleh-salihah. Amin. Sedoyo seneng jenengan Bu, anake kirim donga. Dadi anak niki bisa jadi ban serep. Pengen anake bagus, jenengan niki kudu bagus. Jenengan harus memberi contoh yang bagus. Pancen Bu, memang kita ini kadang punya rasa jenenge rasa malas. Nggih napa mboten? Semua orang pasti punya rasa malas. Ada masanya jenengan niku ibadahnya pas lagi naik-naiknya, lagi semangat-semangatnya. Ada masanya pas ibadah lagi turun-turunnya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Gimana caranya agar iman ini naik terus? Akthiru min qawli la ilaha illallah. Ake-ake omojo la ilaha illallah. Ibu-ibu di sini ada pengajian ibu-ibu rutinan? Ada, wonten. Monggo ikut. Cuman nggih, saya itu seneng kalau ada pengajian ibu-ibu, seneng. Cuman sing gak senengi napa? Ibu-ibu iki ngomong. Ngomel. Sing biasane ngomelan iki bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Nggih, sing biasane kakean ngomongi wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Makane nek ana uwong kok omongi akeh, akeh omonge niku biasane diarani lambe lanang. Dadi ibu-ibu niku kadang nggih ngomong wae, tapi nek pimpinane insyaallah mboten ngomong, soalnya nyekel mic. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah anggotae la ilaha illallah ya apa wingi wis nyaur utang gorong la ilaha illallah la ilaha illallah jarene kemarin mari dikirim anake iya sik tah la ilaha illallah la ilaha illallah iki kok mangane apa soto dagingnya tipis-tipis ono wae sing diomong ning nggih napa mboten? Kudu ati-ati Bu, makane kathah maos la ilaha illallah nek jarene tiyang jaman biyen iku napa? Suluku, suluku. Patok, patok ela, elo ela, elo geleng-geleng la ilaha illallah. Nek jarene lagu jaman sakniki, suluku, suluku. Patok. Bato ela elu siromo menyang Solo leh oleh payung moto suku bato ela elu siromo menyang Solo.
yen orep kalah duit. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Keluarga sehat kabeh. Yeles sing amin mong sitik. Beras akeh, duit akeh. Beras akeh, duit akeh. Amin. Kangku sanggup lunga kaji barokah muka sing turung dang rabi. Amin. Amin. Yuk, muka sing turung dang rabi. Salawatan sana-sana nge. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli ala Muhammad. Gimana tetap lanjut? Estu ta niki? Jenengan mboten adem? Napa? Oh, sumu atis. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi anak ini bisa jadi ban serep pahala yang terus mengalir. Selain anak, apa yang bisa jadi ban serep berjuang di jalan Allah? Kula njenengan niki lak pasti mati to? Nggih, pasti mati nggih. Nggih, napa malih sing nyenden-nyenden niku tambah cepet matine. Mboten santai mawon. Cuman biasane lho nggih, biasane. Sing mati dhisik niku sing lemu-lemu biasane. Boten. Sing kuru-kuru ojo mentang-mentang. Selamat, alhamdulillah aku kuru. Gak, kuru tambah gampang cuklek-cuklek aneh. Jadi lemu kuru mesti mati. Nyenden gak nyenden mesti mati. Cuman di sini ada resep agar kulan jenengan gak mati. Jadi sebenarnya pen iki jenengan iki pengen mati apa gak mati-mati? Lah gak mati-mati nggih pun kula dongakno jenengan dawa umur. Liyane kabeh mati jenengan urip ijen. Jadi resep tidak mati-mati adalah tidak mati-mati amalnya. Amalnya tidak mati-mati. Contoh, jenengan semasa hidupnya berjuang ngurip-ngurip musholah. Berjuang bah iku tenaga, bah iku pikiran, harta, seluruh energinya dibuat berjuang untuk musola. Jenengan sedo, jenengan pecah, jenengan mati, musola dipakai sholat.
musola dipakai ngaji, jenengan teng kuburan oleh ganjarane tiang sing sholat kali ngaji teng musola. Amin Allahumma. Mulani ore pisan, ayo berjuang nang dalane Gusti. Maksud tidak mati-mati adalah amalnya yang tidak mati-mati. Jadi maksudnya adalah amalnya tidak mati. Anak yang soli-soliha, amalnya terus mengalir. Sodako, amalnya terus mengalir. Jenengan sodako teng musola. Teng musola wonten nggih kotak infak nggih. Nah, wonten kotak infak diisi. Jenengan mek dielus-elus tok. Diisi, kotak infak diisi. Nanti Bu, musola tetap berjalan. Jenengan sodako jariah ada yang mengalir. Paham nggih Bu nggih? Nah, mulane ojo medit medit, ojo medit medit. Nek wayahe acara, wayahe ana apa jenengan kudu nggih, ayo sedekah sedoyo, sedekah sedoyo. Sedekah kok kula kok angel ngene nggih, sedekah niku nggih angel. Napa ta mriki angel? Angel, kula sedekah niki angel. Pun biasa ngetokno dhuwit niku ewoh susah. Niki kula enggak ada donga, ada doa agar jenengan niki sergap sedekahe niki seneng ngoten. Purun apa mboten? Purun. Doae asline rahasia. Berhubung sampean bolaku dhewe. Ayo tak dudukno monggo bismillahirrahmanirrahim. Ayo jare purun bismillahirrahmanirrahim. Allahumma peksa sedekah. Pun. Jadi sodako kudu dipaksa, sodako harus dipaksa. Lah nek gak ikhlas yo napa neng, mboten napa-napa. Dengan belajar, contohnya seperti ini, analoginya seperti ini. Aku males sembayang, soalnya aku kalau sholat gak bisa khusyuk, ngenteni khusyuk, gak sembayang-sembayang. Paksa sembayang sama belajar latihan khusyuk. Sama kayak sodako, paksa sodako sama belajar latihan ikhlas, tapi nggih ojo sedaya-daya dipaksa mboten. Semampunya tapi tetap kudu dipaksa. Biar kebiasaan. Mulane nek sedekah gak usah ngenteni soge. Sedekah ngenteni soge gak sida sedekah. Nek ana wong ngomong, "Aku meneae sedekah nek wis soge preketek." Soale biasane wong ngono iku tambah soge tambah. Contoh, jenengan punya ayam 5, dijaluk tanggane siji, diwehno napa mboten? Mboten. Lemet ditemen nggih tiyang mriki. Petik wae. Ya wis sing gampang, jenengan duwe kucing 5, dijaluk tanggane siji, diwehno napa mboten? Iya kucing. Sulit. Yes, pitik lah ayam-ayam. Jenengan punya ayam 5, diminta tetangganya 1, fakir miskin. Setelah sedekah ayam, jenengan tambah soge. 2 kambing 5. Dijaluk tanggane 1, diwehno napa mboten? Wis anggaplah sedekah dipaksa. Dadak mari sedekah kambing, jenengan tambah soge. Soge banget, 2 sapi 5 dijaluk tanggane 1 dhewe napa mboten? Jadi sedekah bukan masalah soge gak soge, sedekah niku masalah kebiasaan. Tiang nek wis kebiasaan sedekah insyaallah ngetokno dhuwit mboten angel. Dadi kudu dibiasakan, nggih Bu nggih. Fadilah sedekah iki kathah. As-shadaqah tu tadfa'ul bala, sedekah iso nolak bala. Maksud dari sedekah bisa menolak bala adalah seperti ini. Contoh, wonten tiang ada orang namanya Bu Siti. Contoh, Bu Siti mriku, Ibun, ndak jadi. Liyane Bu Siti sing mboten wonten. Hah? Oh ngene, Bu Plekenut misale. Ada jenenge Bu Plekenut? Tidak ada. Ada orang namanya Bu Plekenut, takdirnya besok ketabrak motor jam 8.
Brupul Kenut ini besok takdirnya jam 8 pagi ketabrak motor. Ternyata habis subuh Brupul Kenut ini sedekah infak tenggene musala. Gak sida ketabrak motor, tidak jadi ketabrak motor, atau dia tetap ketabrak motor tapi belai selamat. Semerap belai selamat. Belai selamat itu telesir. Telingsir. Telesir wengi. Telesir. Ha nggih, telesir wengi. Dadi dia ternyata infak tenggene masjid, tenggene musala, dia infak, dia tetap ketabrak motor tapi telesir. Dia infak jeung tenggene musala. Sret. Jam 8 dia tetap ketabrak motor. Lan opo? Kaget. Nggih pun. Ngapunten nggih, ngapunten. Nggih, saya ralat. Jam 8 Bupe Kenut ketabrak motor. Ternyata ada spring bed nyasar. Puing. Plung 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 plung. Dia tidak apa-apa niku jenenge tleser. Sembarang lah. Tleser. Niku jenenge blai selamat. Sedekah saged nolak bala. Sedekah nggih saged melipat gandakan rezeki. Kanjeng Nabi nate dawuh manakoso malun min sedekah timbal yasdat. Tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk bersedekah, tetapi akan bertambah. Mulane sedekah gak usah ngenteni iso. Nggih. Jenengan eling-eling sedekah mboten usah ngenteni iso. Sedekah itu ternyata juga bisa nolak dari mati suul khotimah. As-sadaqah tudfa'u. Niki saged nolak songko mati suul khotimah. Jenengan kepengin mati suul khotimah napa mboten? Sedaya mugi-mugi sedone husnul khotimah. Mati suul khotimah niku banget larane. Yen gunungane wis katon doyong, rupane pucet, motone cowong, mung tola-tole gak iso ngomong, sikile ogel medeni. Dzikir la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Lamun nafase wis tekan gulu, iku nyawane bakal metu. Diwulang deker ora kawektu, lambene demble untune. Deker la ilaha illallah, ha illallah, Muhammadur Rasul. Jadi masalah sodako, masalah pengkaderan anak, oh anak ini ternyata sholatnya bagus, berarti dari contohnya, dari keteladannya, keteladanannya. Sodakohnya bagus, berarti dari contohnya. Semua niku dibentuk dari suri tauladan yang baik, karena hidup itu saling mempengaruhi. Dolekno gumbulan sing bagus-bagus. Cuman niki terkadang niku ada efek baik, ada efek buruk. Efek baiknya apa? Saged nulari sing api-api. Efek buruknya kadang awak dhewe niku punya sifat sing namanya kurang syukur. Nggih napa mboten? Ada rumah bagus, ternyata ada di sebelahnya lebih bagus. Malih ketok. Legak nyaut. Kula niku heran nggih pas mriki mau, ya Allah, cek ayu-ayune tiyang mriki niku cantik-cantik, tapi kok nggih gak nyaut blasnya. Ada rumah bagus, wonten rumah api. Dadak pinggire luweh api, pole ketok elek. Paham napa mboten? Ada rumah, kula baleni malih. Ana omah api. Dene wis api. Dadak sebelahe luweh api, poleh ketok elek. Ana uang, wonten tiang ayu, cantik. Dadak pinggire luweh cantik, kulit ketok elek. Mangkane ibu-ibu nek ndolek sandingan, ndolek-ndolek sing elek-elek wae.
Karena hidup itu saling mempengaruhi. Kadang awak dhewe, kadang gak bisa syukur, kurang menikmati yang diberikan kali Allah. Padahal kita bisa belajar syukur dari hewan yang namanya kodok. Semerap kodok. Kodok itu pinter syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Cuma jenengan kedengerane paling tung 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 tung. Anak kodok kok gak gelem tung disiwak ambek koncone. Oh gak dibolo. Dok, semua ini tung semua, Dok. Kamu kok gak tungi kenapa? Rono, pergi kamu, diusir. Kodok diusir pindah ke jalan raya. Ning jalan raya enek bapak-bapak numpak sepeda motor tok 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 tok. Keplindes penyet. Lan jenengan kok mboten pinter tung, dipenyet kali Gusti Allah. Mulane sing pinter tung. Oleh nikmat tung, oleh rezeki tung. Niku nek cara bahasa perkodoan, nek cara bahasa kemanusiaan ngucap alhamdulillah. Isok ngaji alhamdulillah, isok sembayang alhamdulillah, silaturahim alhamdulillah, keluarga bahagia alhamdulillah, urip disyukuri. Mantun maem kok wetenge warek alhamdulillah. Mantun maem wetenge warek alhamdulillah. Bar tilem kok urip maneh alhamdulillah. Oleh rezeki alhamdulillah, ditagih utang alhamdulillah. Dadi urip disyukuri. Sholatullah salamullah ala toha rasul. Niki badhe wonten sajadah keliling, kula nyuwun tolong jenengan monggo disedekahkan. Kula wau sampun bahas sedekah nggih. Ha niki kok pas. Lah nggih monggo sajadahe jalan kula tak selawatan nggih. Monggo. Shalatullah salamullah Sin, ha.
Estu sampun. Nah, sing dereng kula antosi nggih. Ayo sing dereng kula antosi. Setunggal malih salatullah. Mugi-mugi manfaat barokah nggih. Niki mangke wonten sing doa. MC pundi? Sampun wonten nggih. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa, nggih Bu nggih. Sing pulang sadurunge ditutup doa, kula dungakno mugi-mugi soge. Sing gak pulang tambah soge, soge nemen. Amin. Donga sing apik-apik mawon nggih. Sadurunge kula tutup, ngapunten. Saya mau minta bantuan barokah Fatihah. Sing pertama damel ibu ayah kula, almarhum ayah kula. Yang kedua buat ibu saya. Jadi ibu saya niku sakit stroke sudah 7 tahun. Kula mboten napa-napa nyuwun barokah Fatihah nggih. Fatihah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi la syifa illa syifa wa syifa alaihi wa darsakum wa la alam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matur nuwun sedaya, matur nuwun sangat. Mugi-mugi kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, nggih. Kula nyuwun pangapunten menawi wonten salah lepat kula, bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas, sing menawi kirang sopan, kula nyuwun agungipun pangapunten, nggih Bu, nggih. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sanal jazah. Demikianlah maudhu'ul hasanah yang disampaikan oleh Ustazah Umi Laila. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bisa bermanfaat fit dini wa dunia wa akhirah. Sebelum acara diakhiri, acara terakhir itu doa penutup yang akan diimami oleh Al-Ustaz Abdul Salam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Mohon untuk jamaah tidak pulang terlebih dahulu sebelum doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para ibu, biarpun cuacanya gerimis tapi ternyata pengunjungnya luar biasa. Sebelum kita pulang di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Liridho illahu ala kulli niyatin sholihah.
wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala angul ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa adimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لصراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعلنا يا الله وأولادنا وذريتنا وقومنا خصوص قوم مصلى بيت المتقين يا الله من أهل العلم والخير والقرآن واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضر والطغيان والشرك والنفاق. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ويسر أمورنا يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saking kala cukup semanten kemawon nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ikan lele, ikan tengiri, ikan bawal, ikan lohan, itulah nama-nama ikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.